Yeah. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak peserta seminar Rabuan yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Terima kasih telah hadir dan yang terhormat kepada Ibu dan Bapak narasumber yang telah hadir di ruang Zoom ini dan juga kepada Ibu Moderator dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Topik Rabuan kita kali ini adalah terkait dengan food safety and ensuring food safety and security during pandemic era. Dan diskusi kita hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Istiti Kandarina. Ibu Dr. Ratnat, Dr. BJ Istiti Kandarina merupakan Ketua Minat Gizi Kesehatan Masyarakat di Program Studi S2 IKM dan juga dosen di Departemen Biostatistik, Epidemiologi, and Population Health. Beliau menyelesaikan studi S1 dan juga profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan program magister dan juga doktoralnya di Universität Hohenheim, Germany. Selamat pagi, Ibu Istiti Kandarina. Selamat pagi. Baik, Mbak Ibu. Ya, sehat, Bu? Ya, terima kasih juga teman-teman yang ada di sini semua. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bu Istiti untuk memoderatori acara Rabuan kita hari ini. Monggo, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, saya harus pakai masker nih. Selamat pagi, Prof. Zibo. Ya, selamat pagi, Ibu Isti. Salam kenal dari kami di Jogja. Salam sejahtera. Dr. Ade, yang saya lihat juga di Lipi, Jogja. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi ini kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama menelaah mengenai pangan, ketersediaan pangan dan kesehatan pangan yang untuk kita sangat bermanfaat bagi saat ini di dalam masa pandemi. Saya bersyukur karena boleh mengundang narasumber yang hebat mengenai pangan pada pagi hari ini. Boleh saya memperkenalkan diri dengan kurikulum vitae pertama pada Profesor Dr. Insinyur Usman Sibua. Ya, demikian saya bisa berulang. Ya, Usman Sibua. Oh. Sibua. Oh ya, Sibua ya. Sangat sulit memangnya. Ya. Ya, karena di Sibua itu ada di Nias, Prof. Ya, Jebua di Nias di Tapanuli Sibua. Oh, baik. Hampir sama. Iya, Bu Sibua. Begitu banyak hal di bidang pengalaman yang di bidang penelitian. Kemudian boleh saya katakan di sini sebutkan penelitian in the food research Nugraha berapa. Kemudian reviewer program penelitian DP2M Dikti, pembicara seminar internasional maupun nasional tentang pangan dan antioksidan, penelitian dan pengabdian masyarakat Simlit Tokmas, kemudian riset pangan Dikti dan BKP. Reviewer IATFT Graduate Student Research Paper Competition, Auditor Mutu Minyak Sawit SI Global International, anggota tim perumus pertanyaan debat Capres 2014-2019, mengenai tema pangan energi dan lingkungan, anggota POKJA Ahli Kesehatan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian hingga saat ini. Penghargaan banyak terus di situ, Prof. Kemudian organisasi profesi yang tidak kalah pentingnya di sini. Saya katakan bahwa Prof. dari perguruan tinggi, ini kita berdiskusi bagaimana ketahanan dan kesehatan pangan untuk masa pandemi. Kemudian narasumber kedua yang tidak kalah hebatnya juga adalah Dr.
Dr. Adi Chandra Iswansyah, SDMSC, S1 dari Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 di Universitas Malaysia Pahang, yang ketiga Institut Pertanian Bogor, dengan berbagai penelitian pangan dan gizi, inovasinya, bagaimana sampai ke untuk mengatasi stunting maupun pada masa pandemi saat ini. Maaf, tadi kurikulum kita Prof. Pusman Siwaya, S1 di Teknologi Pangan Institut Yogyakarta, semuanya di Jogja. S2 Magister Ilmu dan Teknologi Pangan FTP UGM 1990, kemudian S3 di Ilmu Pangan Sekolah Pascasarjana FTP UGM. Jadi Prof tidak lupa akan Yogyakarta tentunya. Ya. Terima kasih diundang lagi ke Yogyakarta meski dari secara virtual. Ya. Kemudian selanjutnya kami ingin Prof Sibuya untuk memaparkan peranan institusi pendidikan dalam menjamin keamanan dan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami diserahkan Prof untuk presentasinya. Ya, terima kasih Ibu Rizky yang sudah memperkenalkan saya, dan juga Ibu Lasdes dan Ibu Siti yang sudah memberikan kesempatan ini juga, meminta saya sebagai pembicara atau tepatnya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Juga salam kenal dengan narasumber Pak Adi Chandra dari DIPI. Baru jumpa sekali ini. Semoga nanti diskusi kita semakin baik ke depan ketahanan pangan nasional kita. Saya berapa lama saya untuk berbicara? Silakan selama 30 menit, Prof. Karena ya, biasanya Ibu Isti kalau dosen berbicara lupa diam gitu kadang-kadang. Ya. Ya, terima kasih. Izin share Ibu Lastes, nama Ibu moderator. Saya share paparan saya. Monggo, Prof. Ya. Semoga bisa dilihat oleh audiens kita yang juga sudah banyak hadir. Saya lihat ada sekitar sudah mencapai 100 barangkali. Ya. Bisa dilihat ya, Ibu Isti, kedengaran suara saya? Bisa, Prof. Tidak ya, jelas. Ya. Jadi ya. Seperti Ibu Lasdes atau panitia dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM meminta saya untuk mengambil topik ya untuk peranan institusi pendidikan untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan di era pandemik COVID-19 ini ya. Jadi ini sangat menarik topik ini tentunya ya, karena banyak hal yang membuat terhambat perdagangan atau distribusi pangan kita, petani juga semakin terisolasi, tidak bisa melakukan kegiatan di dalam pekerjaan sehari-hari sebagai petani memproduksi bahan pangan di sektor di ketersediaan, dan juga pedagang, dan juga hal-hal yang membuat mohon maaf ini ada suara agak krisis ini dari luar ini ya. Jadi baik, jadi ini adalah kurikulum itu saya yang sudah dibacakan tadi oleh Ibu moderator, Ibu Dr. Isti. Kemudian saya mengambil pertama quote dari Tahlil Gibran, pujangga Lebanon yang hidup sekitar 1863 sampai 1931. Bagaimana sebuah bangsa yang dikasihani, katanya. Konon jika
sebuah bangsa itu memakai pakaian yang tidak ditenunnya dan mengonsumsi roti. Maaf, bisa di slide show? Oh, ini sudah slide show saya kira. Oh ya, belum ya. Maaf. Ya. Ya, baik. Ya, sudah ya. Belum, Prof. Belum. Belum. Mungkin bisa diklik yang di bawah itu, Prof. Sudah. Yang... Ah, itu diklik J. Sudah, J. Belum slide show, Prof. Slide show ya. Diklik aja, Prof. Tadi yang di bawah. Ya, ini. Itu. Iya, diklik aja, klik. Nah, dia lagi proses. Udah. Belum ya? Belum. Bentar, saya stop screen dulu ya, sebentar ya. Oke. Saya ulang dulu ya. Oke. Baik. Sudah, Bu Isti, Bu Lasdes? Di tampilan kami masih belum berubah menjadi slideshow, Prof. Oh iya, di sini. Atau mungkin di klik view, Prof. Itu di atas, di klik view. View. Atas, di atas, di sampingnya review. Di samping. Ya. Di itu, Prof, di atas ada tulisan home, insert, design, transition, animation. Ini. Nah, itu mungkin Prof bisa klik slideshow gitu. Sampingnya lagi ada tulisan transition, animation, ada slideshow di samping kanan. Mantap. Bukan, Prof ke atas itu tadi kan ada home, insert, design, transition, di sampingnya animation, sampingnya lagi slideshow. Oh gitu, bentar, saya hilangkan dulu tampilan yang ini, saya tutup dulu. Iya. Atau saya kirim ke Ibu? Iya, baik. Dari kanal saja mungkin, Gih. Yang menampilkan ya. Saya kirim ya, Bu. Okay. Ya. Mohon waktu. Ya, sudah ada di kami kok, Prof. Ini memang apa? Saya mau kasih yang apa? Yang PowerPoint. Oh, yang PowerPoint. Oh ya, monggo, Prof. Ya, bentar ya. Ya, boleh dibuka Ibu Isti yang sudah. Baik, Prof. Ya, sudah saya kirim di apa di WA Ibu Isti, Bu, ya. Bu Lasdes ya. J. Baik, ini kami tampilkan J. Ya. Sebentar, saya bukakan terlebih dahulu. Monggo, Prof. Ya, baik.
Terima kasih Bu Lasdet yang sudah membantu kegiatan kita ini, yang sudah bisa sudah tampilannya sudah lebih bagus ya. Baik, jadi kembali kita ke layar. Jadi untuk peranan institusi pendidikan tentang keamanan dan ketahanan pangan di era pandemi COVID-19 ini. Next. Nah, ini adalah kurikulum vitae saya, sudah dibacakan tadi Ibu Isti yang sudah menjadi memoderatori kita. Jadi apa yang ada sekarang ini bahwa ya apa namanya kebutuhan dasar kita itu adalah pangan ya. Ini juga terlihat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa untuk mencapai pangan yang senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya yang dijunjung masyarakat luas. Jadi ini jelas di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 bahwa pangan itu adalah kebutuhan dasar kita dan menjadi hak asasi manusia karena dia sebagai kebutuhan dasar. Dan kemudian ini Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, kemudian ini ditampung pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, meski belakangan ini sedikit mengalami pro kontra, di mana MK juga meminta supaya undang-undang ini juga direview oleh pemerintah kembali. Lalu yang terakhir, yang paling baru adalah Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Jadi Badan Pangan Nasional ini juga menjadi sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengakomodasi tentang pangan nasional supaya tersedia secara periodik, ya, cukup aman dan bermutu. Jadi Badan Pangan Nasional ini bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi nanti Bulog ataupun nanti lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pangan, baik itu nanti yang ada di Kementerian Perdagangan, juga akan menjadi satu kesatuan di Badan Pangan Nasional ini dan menjadi Kepala Badan Pangan Nasional bertanggung jawab terhadap ekspor dan impor bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional, sehingga dari Sabang sampai Merauke pangan nasional kita, kebutuhan dasar ini bisa terjamin, tidak ada lagi ancaman kelaparan untuk waktu-waktu yang akan datang, tidak ada lagi krisis pangan, tidak ada lagi ancaman gizi buruk, bahkan barangkali stunting, yang meski stunting ditangani oleh Badan Keluarga Berencana pada saat ini, juga nanti barangkali bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Pangan Nasional ini. Meski memang saat ini Badan Pangan Nasional ini belum ditunjuk kepala badannya siapa, barangkali tarik-menarik secara politik masih terjadi di ring satu pemerintahan. Ya, kemarin hari Senin yang lalu kami rapat di Pokja Ahli Nasional Ketahanan Pangan. Kami membahas tentang Badan Pangan Nasional kembali, tentang organisasi dan tupoksi Badan Pangan Nasional ini. Jadi artinya adalah bahwa sampai sekarang memang belum bisa bekerja secara efektif lembaga ini yang mengkoordinasi dari pusat hingga daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Next. Terus boleh di slide ya. Jadi permasalahan sistem pangan sekarang adalah ya mulai dari ketersediaan, akses, accessibility ya, dan pemanfaatan konsumsi, bahwa pasokan pangan yang tidak merata sepanjang waktu masih sering terjadi, lalu kapasitas pelaku pangan dari hulu, petani dan peternak di sektor hulu yang masih terbatas, dan penggunaan teknologi on dan off farm yang masih bersifat konvensional
permasalahan harmonisasi periode importasi dengan panen raya. Jadi kalau ada panen raya, ya ada kadang-kadang pemerintah mengambil kebijakan mengimpor beras seperti pada awal tahun ini, di mana pro kontra dan sangat heboh di masyarakat bagaimana pemerintah mau mengimpor 1,5 juta ton beras, padahal panen raya akan terjadi pada bulan Maret atau bulan April pada tahun ini, di awal tahun kemarin, tahun ini 2021. Jadi ini saya kira memang masih tetap menjadi penting untuk dicari solusinya lewat Badan Pangan Nasional nanti. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki variasi geografis yang belum didukung oleh infrastruktur, jalur distribusi yang memadai, dan mendorong terjadinya disparitas harga antara wilayah. Jadi harga di Papua, di Indonesia Timur, itu berbeda dengan harga di Sumatera, di Jakarta, atau di Jawa Tengah, dan di Indonesia bagian Barat. Tentu ini menjadi suatu disparitas yang harus dijembatani karena variasi geografis itu tadi. Kemudian disparitas pendapatan, daya beli masyarakat, dan pemahaman akan konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan cukup di masyarakat. Jadi pemerintah sekarang di Kementerian Pertanian, di samping ada di Kementerian Kesehatan, isi piringku, juga ada di Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan B2SA, pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi bagaimana mengharmonisasikan kecukupan pangan itu yang bergizi, cukup, dan aman. Di mana pada saat pandemi sekarang, sering beberapa waktu yang lalu di media kita lihat bagaimana ayam, daging ayam yang dikasih hormon, dikasih antibiotik berlebihan, sehingga itu sangat tidak bisa diterima dari aspek kesehatan. Dan ini juga saya kira menjadi hal penting bagaimana pendapatan masyarakat yang masih rendah mengkonsumsi makanan, minuman yang berpengawet dan yang kurang aman bagi kesehatan masyarakat. Next. Nah, dasaran utama permasalahan pangan bangsa adalah penyediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi melalui produksi dalam negeri dan impor pangan, mengurangi dampak pandemi COVID-19, mengurangi disparitas harga antara wilayah di Indonesia yang mencapai perbedaan rata antara 50%. Ini sangat besar. Memang menurunkan kesenjangan harga di produsen, farm gate price, dan konsumen, retail price. Ini akan meningkatkan bagian yang diterima petani dan harga yang dibayarkan konsumen. Farm share yang masih berkisar 5-20%, mengurangi food loss and waste atau FLW di sepanjang rantai nilai. Tingkat kehilangan hasil mulai dari saat panen dan pasca panen, pengangkutan serta kerusakan karena buruknya pengepakan masih terjadi sekitar kehilangan itu 20-30%. Jadi mengurangi food and loss waste ini menjadi fokus bahasan kita juga pada sesi ini. Bagaimana misalnya bangsa Indonesia yang di dalam data FAO itu termasuk pembuang atau menyisakan makanan yang sangat besar. Rata-rata warga negara Indonesia membuang-buang makanan hampir 300 kg per kapita per tahun, nomor 2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Lalu pengentasan permasalahan daerah rawan pangan dan permasalahan gizi buruk, stunting. Saya kira ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pangan lokal kita, bagaimana Bapak Presiden juga selalu mengatakan perguruan tinggi harus bisa membantu bagaimana pangan-pangan lokal bisa menjadi pangan yang bisa dikonsumsi, bisa memiliki nilai tambah yang bisa mendapat perhatian, mendapat memperoleh masyarakat memperoleh gizi dari pangan lokal kita untuk mencegah stunting atau kengkes yang gagal tumbuh di Indonesia, di mana balita di Indonesia satu dari tiga orang balita di Indonesia mengalami stunting. Next.
Jadi ini adalah setelah permasalahan tadi, kebijakan ketahanan pangan nasional itu tentu meliputi aspek ketersediaan pangan itu di hulu, ya, di sektor pertanian, ya, di bagian ketersediaan, bagian budidayanya, bagian ketersediaan lahan, pupuk dan penyediaan bibit, irigasi dan seterusnya yang mendukung untuk peningkatan produksi pangan. Lalu keterjangkauan pangan, distribusi bagaimana antar satu daerah dengan daerah yang lain bisa difasilitasi pengangkutan sehingga COVID-19 ini sebetulnya sangat-sangat berpengaruh terhadap distribusi itu. Sehingga harga pangan saat ini bisa meningkat, sudah meningkat hampir 30-40% dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Jadi masyarakat kalangan bawah memang itu sudah sangat sangat merasa berat, ya, untuk mendapatkan makanan karena daya beli mereka semakin rendah, pendapatan juga semakin berkurang, ya, sehingga keterjangkauan mereka terhadap pangan itu sangat rendah. Kemudian pemanfaatan pangan, konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan ini juga menjadi landasan kebijakan pemerintah. Bagaimana konsumsi masyarakat itu bisa lebih baik, tentu dengan mutu pangan dan gizi yang semakin baik pula, dan keamanan pangan itu tidak menggunakan bahan-bahan pengawet, ya, tidak menggunakan pewarna di masyarakat, apalagi juga di jajanan anak sekolah. Ini juga sangat penting dilihat karena sekarang masyarakat bisa saja melakukan zat-zat pengawet kepada makanan itu sehingga tampilannya lebih menarik, dan bahkan banyak jajanan anak-anak itu di kemasannya itu tidak ada labelnya. Jadi sudah menyalahi sebetulnya peraturan pemerintah tentang kemasan dan label. Ini juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Next. Kemudian isu-isu ketahanan pangan itu sudah disebutkan tadi di ketersediaan pangan, ya, ada prognosa bagaimana misalnya bahan pangan itu tersedia ke depan, ya, bahan pangan pokok yang penting, pengelolaan cadangan pangan yang bersumber dari domestik dan impor. Jadi kalau bisa memang pengadaan secara impor itu diperkecil sehingga pangan-pangan domestik wilayah itu lebih termanfaatkan. Kemudian peningkatan produksi pangan yang aman dan beragam berbasis teknologi, bioteknologi dan biofortifikasi dengan mengutamakan biodiversitas pangan lokal. Kemudian identifikasi dan penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen atau food loss. Jadi bagaimana kita mereduksi food loss itu mulai dari di hulu, ya, di ketersediaan. Jadi panen, pada saat panen padi misalnya, petani melakukan panen pasti banyak sekali yang hilang, ya, banyak tidak terangkut dan seterusnya. Jadi sangat-sangat banyak yang kehilangan di sana. Lalu akses pangan atau distribusi itu, pengembangan sistem logistik pangan, memanfaatkan teknologi digital, stabilisasi pasokan dan harga pangan, perluasan akses pangan, sistem informasi pasar, daya beli masyarakat dan bantuan sosial pangan, lalu penumbuhan kemandirian pangan, penguatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, koperasi dan badan usaha milik desa di bidang pangan, utamanya di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana. Jadi ini menjadi hal penting bagaimana pemerintah kabupaten kota misalnya atau provinsi juga bisa mendorong, ya, tumbuhnya UMKM pangan lokal berbasis petani lokal tentunya, sehingga BUMDes, badan usaha milik desa, itu diberi kredit ringan sehingga mereka punya modal, ya. Jadi mereka tidak mengambil modal dari pengijon atau yang bunganya tinggi sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari usaha pangan-pangan lokal yang mereka ciptakan itu.
Lalu pemanfaatan pangan itu ada empat isu isunya, yaitu penguatan sistem pemantauan ketahanan dan kerentanan pangan, misalnya pola pangan harapan, ya, kemudian apanya ketersediaannya di bidang konsumsinya, kemudian B2SA-nya dan seterusnya. Lalu pendidikan untuk perubahan perilaku. Ini sangat penting, behavior change communication, ya. Bagaimana pendidikan itu dari dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi bisa membantu pemerintah dalam mengubah perilaku konsumsi pangan masyarakat untuk bisa beragam, bergizi seimbang dan aman, B2SA tanpa sisa, jadi zero waste. Ya, jadi artinya memang isu piringku, ya, dan juga nilai luhur sebutir nasi juga menjadi penting untuk diberi arti filosofinya kepada masyarakat, sehingga ada budaya tidak menyisakan makanan pada saat mengkonsumsi di piring, apalagi kalau ada pesta atau hajatan atau resepsi, bagaimana mereka mengambil makanan yang berlebih tapi tidak dihabiskan pada saat mengkonsumsi. Lalu peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin dan mineral, bersumber sayur dan buah, pangan berfortifikasi untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita dan seterusnya. Jadi peningkatan konsumsi protein hewani ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena di PPH Pola Pangan Harapan Nasional itu konsumsi protein hewani masih sangat rendah. Di sana dia belum seperti yang digariskan dalam Pola Pangan Harapan itu. Pola Pangan Harapan Nasional itu masih berkisar antara 85 sampai 87 di skor PPH-nya. Kemudian peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan. Next. Ini adalah isu-isu prioritas, ada 11 kebijakan strategis swasembada kedelai, ya. Kemudian kebijakan strategis swasembada gula, strategis swasembada daging sapi, kebijakan strategis swasembada bawang putih, tinjauan subsidi pupuk, food estate dan koperasi petani, penguatan sistem logistik pangan nasional, penurunan prevalensi stunting, pendekatan baru di diversifikasi pangan, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian, kebijakan pengembangan teknologi dan sistem informasi integrasi ketahanan pangan. Jadi dari institusi pendidikan untuk bisa melihat prioritas-prioritas ini, paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilihat, misalnya kebijakan strategi swasembada kedelai, bagaimana misalnya institusi pendidikan tinggi itu bisa memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk membuat tempe misalnya tidak harus dari kedelai, tapi bisa misalnya dari kacang-kacang lokal, kacang koro, kacang hijau, dan kacang non-kedelai yang lain yang tidak diimpor misalnya. Kalaupun itu menggunakan kacang kedelai, tapi kacang kedelai lokal. Demikian juga swasembada gula, diversifikasi sumber bahan baku, tidak harus dari tebu, tapi juga bisa dari kelapa, dari enaun, dan seterusnya. Juga swasembada daging, ikan sebagai sumber protein juga bisa menjadi sumber protein hewani, dan telur, dan susu. Ya. Lalu food estate juga menjadi isu yang sangat viral sekarang, bagaimana misalnya food estate itu dikembangkan di berbagai daerah, ya, untuk menyahuti, untuk merespon peringatan FAO pada tahun 2020 karena kondisi COVID-19, maka krisis pangan di negara-negara berkembang akan semakin dekat krisis pangan itu, lalu pemerintah mengambil kebijakan untuk membuka proyek strategi nasional, yaitu food estate. Bagaimana misalnya pendidikan tinggi, institusi pendidikan itu bisa memberikan memberikan
pemahaman kepada pemerintah bahwa memang food estate itu harus melibatkan petani-petani lokal dan food estate itu harus fokus pada pemberdayaan petani lokal dan juga kesejahteraan petani. Tidak harus melibatkan pemodal-pemodal besar yang nantinya petani itu menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Jadi harus mengurangi keterlibatan pemodal-pemodal besar, tapi korporasi petani yang dihidupi di food estate itu. Lalu penurunan prevalensi stunting, saya kira ini sangat penting dengan pangan-pangan lokal kita. Ini menjadi isu-isu strategis, prioritas yang harus diselesaikan dalam tahun 2030, 2045 misalnya, 100 tahun Indonesia sudah zero stunting barangkali ya. Lalu ada pendekatan baru diversifikasi pangan, bagaimana misalnya diversifikasi yang sudah dimulai pada tahun 60-an itu masih tersendat program ini, sehingga kita masih banyak mengkonsumsi beras dan semakin tinggi konsumsi terigu kita. Jadi ini saya kira menjadi penting, menjadi tugas pendidikan tinggi untuk memberi masukan kepada pemerintah lewat inovasi yang dikembangkan di perguruan tinggi, bagaimana meng-create pangan-pangan baru dari sumber-sumber pangan lokal kita, sehingga akan ada makanan-makanan yang terdiversifikasi, tidak lagi hanya berbahan baku terigu ya, tapi juga sudah menggunakan pangan-pangan lokal kita. Lalu pengolahan dan pemasaran hasil pertanian juga ini menjadi penting, bagaimana pemasaran hasil pertanian itu bisa menguntungkan petani-petani kita. Next. Jadi ini kondisi terkini pangan dunia. Jadi pandemi COVID itu sudah menyebabkan suplai pangan dunia terganggu, harga pangan dunia meningkat tajam. Jadi sudah sangat terasa bahwa harga pangan semakin mahal. Contohnya misalnya ya minyak goreng membuat ibu-ibu rumah tangga panik ya. Indonesia yang menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia hampir 40 juta ton per tahun ya, tapi minyak goreng sudah melambung harganya. Ini menjadi contoh bagaimana misalnya kebutuhan minyak goreng di dunia itu, khususnya di Cina, di India yang berpenduduk besar, sangat membutuhkan suplai minyak goreng dari Indonesia. Tapi sayangnya konsumsi di dalam negeri sedikit ditinggalkan, sehingga harga minyak goreng meningkat. Dan ini menjadi diskusi-diskusi intens di tengah pemerhati komoditas minyak goreng, bagaimana menurunkan minyak goreng itu. Apakah misalnya minyak sawit itu, untuk minyak goreng itu satu-satunya hanya dari minyak sawit, atau ada diversifikasi sumbernya misalnya dari minyak kelapa, atau minyak nabati lainnya, atau minyak hewan, minyak sapi, minyak kerbau misalnya. Tapi ada nanti masalahnya jika terlalu banyak asam lemak jenuhnya, bisa kurang sehat pada konsumen. Lalu perubahan iklim ini menjadi hal yang sangat penting beberapa dekade terakhir, dan terakhir pada bulan November menjadi ada sidang di PBB tentang perubahan iklim dunia ini, bagaimana kita mengubah perilaku untuk lebih go green sehingga hasil pertanian kita semakin baik, gagal panen bisa dikurangi jika kita memperhatikan pembangunan pertanian berkelanjutan ya, tidak menebang hutan untuk membuka lahan-lahan baru dan seterusnya. Lalu menurunnya volume perdagangan dan stok pangan dunia itu juga menjadi disrupsi perubahan iklim dunia itu. Lalu negara-negara net importer pangan terkena dampak negatifnya ya, termasuk Indonesia yang menjadi hampir 60% mengimpor bahan pangan, juga mengalami dampak dari pandemi COVID ini, perubahan iklim, dan tentu kekurangan pangan dan ancaman kelaparan global. Harga pangan domestik meningkat tajam, lalu krisis pangan dan gizi
akan semakin bisa terjadi pada waktu dekat seperti yang sudah diperingatkan oleh FAO pada Maret 2020 yang lalu. Next. Lanjut ya. Jadi dampak harga pangan itu adalah dapat memicu ketegangan dan krisis sosial di tengah masyarakat, meningkatkan jumlah warga miskin di seluruh dunia, juga potensi terjadinya bencana kelaparan dan lost generation. Jadi artinya ada generasi yang hilang jika bahan pangan itu nanti semakin mahal dan kebutuhan dasar masyarakat ini semakin sulit diperoleh oleh masyarakat kita, tentu akan ada dampak-dampak, ada krisis sosial, ada warga miskin yang meningkat, ada kejahatan di kota dan seterusnya. Jadi warga-warga miskin akan semakin rentan untuk disusupi oleh isu-isu yang bisa membuat terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Jadi pemerintah harus betul-betul melihat bagaimana ketersediaan pangan itu tidak sampai berkurang dengan semakin naiknya harga pangan. Jadi pemerintah harus membantu petani-petani kita di daerah, berbagai daerah tanah air dan seluruh wilayah tanah air yang bisa menghasilkan bahan-bahan pangan secara lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terus next. Lalu pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan gangguan ya, gangguan rantai supply dan pasokan pangan seluruhnya. Ekspor dan impor pangan mengalami pelambatan. Ada sekitar ya saat ini 925 juta orang hidup dalam kelaparan kronis dan malnutrisi. Ini juga sangat memprihatinkan ya. Di mana sidang PBB pada Hari Pangan Sedunia pada tahun 96 sudah mengatakan separuh dari kelaparan itu harus dikurangi pada tahun 2015, di mana pada saat itu ada MDGs, Millennium Development Goals, sebelum ada SDGs, Sustainable Development Goals itu, ya ternyata MDGs 2015 itu gagal, lalu dilanjutkan dengan MDGs juga sudah berlangsung hampir 6 tahun SDGs, tapi kelaparan itu masih sekitar 800 juta orang. Ya, terjadi kelaparan di seluruh dunia. Jadi mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan itu 50% dari yang ada sebelumnya itu masih jauh dari harapan kita. Lalu ada sekitar 100 negara darurat terancam produksi pertaniannya, termasuk Indonesia juga, karena rentan banjir, rentan kekeringan, rentan bencana dan seterusnya. Ada 30 negara dalam keadaan krisis pangan, termasuk misalnya negara-negara Afrika dan negara-negara lain yang daerah minus pertaniannya. Jadi untuk menghindari itu, menghindari bahaya kelaparan global, produksi pertanian harus meningkat 70% dan dua kali lipat di negara-negara berkembang. Jadi Indonesia, kalau sekarang misalnya produksi padi di Indonesia hampir 50-60 juta ton per tahun, maka harus ada meningkat lebih lagi, mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia masih sekitar 1,4% per tahun. Ini juga menambah sekitar 4 juta ya perut di Indonesia harus diberikan makan setiap tahun. Jadi ini juga bagaimana dari institusi pendidikan bisa memberikan pencerahan kepada pemerintah, membantu untuk bagaimana meningkatkan produksi pertanian secara nasional. Yang terjadi sekarang adalah sering kita lihat gagal panen di mana-mana ya, di Sumatera Utara ya. Ada daerah daerah lumbung pangan di Deli Serdang itu sampai sekarang masih banjir, sudah hampir 1 bulan lebih karena musim hujan yang sangat sering terjadi juga di Kalimantan ya. Jadi bencana-bencana seperti ini sebetulnya harus bisa diantisipasi untuk meningkatkan ketersediaan. Jadi Badan Pangan Nasional itu sebetulnya sudah harus segera diefektifkan pekerjaannya dengan menunjuk kepala badan yang tepat yang bisa memahami ketersediaan pangan, memahami asabilitas ya, distribusi pangan dan juga pemanfaatan pangan itu
sehingga nanti kedepannya tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan ataupun mengalami stunting lagi pada waktu yang akan datang. Next. Boleh menyisakan waktunya, Prof? Oh ya, ya. Terus, ya, ya. Sedikit lagi. Ya. Ya. Baik, ya. Ya, jadi solusi menurunkan harga pangan ini membenahi sistem logis, lalu mengurangi sampah makanan, lost generation. Terus, ini, ya, next. Nah, ini darurat pangan, ada beberapa tulisan saya di media tentang bagaimana darurat pangan saat pandemi itu sudah mengancam ketersediaan pangan nasional, juga ancaman kelaparan dan liberalisasi pangan juga menjadi tantangan bagi kita di Indonesia supaya liberalisasi pangan itu bisa semakin dikurangi dengan pemanfaatan, dengan pemberdayaan petani-petani lokal kita. Next. Ini adalah tentang SDGs, bagaimana misalnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan serta mendorong pertanian berkelanjutan. Jadi pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun. Next. Kita cepat aja. Lalu Presiden juga mengajak bagaimana menggiatkan makanan lokal untuk mencegah stunting. Jadi artinya makan telur, ya, makan susu, ya, tidak harus makan dari produk-produk bahan pangan import untuk mengatasi krisis pangan, khususnya stunting di masa-masa yang akan datang. Terus, next slide. Jadi kondisi di Indonesia juga masih kita penyumbang sisa makanan terbanyak kedua di dunia setelah setelah Arab Saudi, lalu konsumsi pangan masih timpang, padi-padian terutama beras masih tinggi, lalu konsumsi umbi-umbian serta sayuran masih rendah. Next. Kemudian indeks keamanan pangan juga, Global Food Security Index masih rendah dengan beredarnya berbagai pengawet-pengawet makanan yang tidak food grade, ya, yang bisa menjadi sumber penyakit bagi masyarakat konsumen. Juga kualitas makanan juga yang ditunjukkan PPH yang masih rendah. Terus, next. Kemudian, ini adalah perkembangan diversifikasi konsumsi pangan sejak kita tahun 60-an sampai sekarang. Ini belum bisa dikatakan lebih baik, ya. Masih kita kembali ke belakang lagi dengan semakin banyak mengkonsumsi makanan-makanan berbasis beras. Padahal zaman dulu ada namanya beras pekat, kedelai, ketela, kedelai, dan jagung untuk mengganti beras. Dan di Sumatera Utara ada budaya makanan mengkadong, itu pun sudah ditinggalkan. Next. Nah, ini jadi dari tahun ke tahun, ya, sudah ada kantor menteri negara urusan pangan, program diversifikasi, ya, undang-undang pangan, ya, terus sampai dua kali ada nomor 12 tahun 2012 juga masih belum bisa mengatasi konsumsi beras yang masih tinggi itu. Terus tentu P2KP 2009 juga belum bisa mengatasinya, ya, di mana konsumsi gandum meningkat dari 12 kg per tahun pada tahun 2010 menjadi sekarang ini 2017. Jadi dari tahun ke tahun, ya, opini rasa kita sudah terpatri pada produk-produk olahan gandum yaitu mie dan roti. Sementara pangan-pangan lokal kita yang di-create menjadi pangan-pangan bermutu kurang diminati masyarakat. Terus, next. Ya, ini. Jadi terakhir ada peraturan Presiden nomor 66 2012 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional yang memberi arah pemahaman baru tentang diversifikasi pangan itu. Semoga nanti dengan ditunjuknya kepala badan nasional bisa lebih baik pola konsumsi kita dan ketersediaan dari hulu ke hilir bisa menjamin pangan-pangan di tengah masyarakat kita. Next. Ini adalah bagaimana kita mengurangi loss and waste itu, ya, mengurangi sampah makanan, lalu pangan yang tidak berkeadilan, ya. Jadi bagaimana misalnya kita membuang-buang makanan, tapi di pihak lain banyak
orang yang masih kelaparan, orang miskin, tidak bisa mengkonsumsi makanan 3 kali 1 hari, tapi di sisi lain Indonesia termasuk orang yang membuang makanan terbanyak di dunia. Terus next, ya ini mengurangi food loss ini, terbanyak yang terbuang itu adalah produk-produk hortikultura, baik itu pada saat produksi maupun konsumsi. Ya, jadi ini juga menjadi bagian yang penting, bagaimana perguruan tinggi, institusi pendidikan berupaya membuat penelitian, bagaimana memperbaiki sistem tata kelola pangan yang baik. Terus, next slide. Lalu, ini adalah karikatur tahun 2019, di mana Bulog membuang beras 20.000 ton. Ya. Itu kalau diupayakan, itu bisa memberi makan sekitar 100 atau hampir 200 ribu orang. Tapi terbuang percuma karena tidak terdistribusi dengan baik. Jadi ini juga menjadi bagian yang harus membutuhkan perhatian kita supaya setiap orang, baik itu di kota maupun di desa, tidak membuang-buang makanan. Terus, next. Nah, ini mengurangi food estate di Indonesia, ya, 300 kilo, ya. Kemudian secara global diperkirakan ada 1,3 miliar ton per tahun. Warga negara Amerika, negara maju misalnya, membuang hampir 30-40% makanan karena tidak sesuai dengan mutu yang diinginkan. Dengan mudahnya menemukan sisa makanan berupa sayur, buah, daging, ikan, bumbu-bumbuan, dan minuman di berbagai tempat, restoran ataupun di pesta, ya, ataupun di rumah-rumah tangga. Next. Jadi produk hortikultura juga termasuk besar. Limbah makanan meningkatkan produksi gas rumah kaca yang jumlahnya bisa sekitar 3,3 miliar ton karbon dioksida per tahun. Jadi kalau dikonversi bisa sekitar 2.250 km kubik yang setara dengan 3 kali volume Danau Geneva Swiss kehilangan air, ya, akibat membuang makanan ini. Kemudian ketidakadilan karena membuang bahan makanan secara sia-sia di tengah ancaman kelaparan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana misalnya mahasiswa generasi milenial juga bisa lebih care terhadap makanan-makanan sisa ini. Next. Kemudian ada pendorong, ya, 5 pendorong penyebab utama food loss waste di Indonesia, ya, kurangnya implementasi good handling practice GHP, kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal, standar kualitas pasar, kurangnya informasi edukasi pekerja pangan dan konsumen, kelebihan porsi perilaku. Ada strategi yang disusun untuk mengatasi 5 hal itu, yaitu arah kebijakan itu untuk mengurangi sampah makanan ini, yaitu perubahan perilaku, juga pembenahan penunjang sistem pangan, penguasaan regulasi, optimalisasi pendanaan, lalu pemanfaatan, ya, untuk merecycle food loss and waste itu, lalu pengembangan, kajian, dan pendataan food loss and waste ini. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk generasi milenial kita. Tanpa pengendalian, diestimasi tumbuh timbunan sampah makanan di Indonesia pada 2045 dapat mencapai 344 kg ya, per kapita per tahun. Sementara dengan strategi yang disusun oleh Bappenas sekarang, itu bisa mengurangi hanya sekitar 166 kg per kapita per tahun. Jadi bisa sebetulnya dengan mengurangi sampah makanan, mengurangi makanan-makanan yang hilang ini, kita bisa berdaulat di bidang pangan tanpa harus meningkatkan produksi lagi di sektor hulunya. Next. Sedikit lagi, jadi ini adalah pembuang makanan yang terbuang itu selain di ketersediaan juga dikonsumsi. Yang warna hijau ini, ya, konsumsi ini sangat tinggi sekali. Pada saat kita sudah di meja makan, ya, di meja makan makanan kita itu yang terbuang itu sangat banyak, ya, di tahap konsumsi ini, tahap distribusi, ya, kemudian tahap pemrosesan juga besar, di tahap produksi, ya, ini di bawah ini. Jadi artinya di lima tahapan itu, ini masing-masing sangat bervariasi tingkat keterbuangan itu, tapi yang paling besar yang perlu menjadi perhatian kita pada tahap konsumsi. Makanya di keluarga, di masyarakat, ya, di restoran, di pesta, di rumah sakit, ya,
ini juga menjadi perhatian kita bagaimana kita melakukan penelitian atau pemberdayaan kepada petugas-petugas supaya betul-betul merancang kebutuhan ketersediaan pangan itu sesuai dengan kebutuhannya. Next. Nah ini jadi artinya tiga kerugian ini menjadi hal yang penting ya. Ada peningkatan gas rumah kaca di sini CO2 meningkat, lalu kerugian ekonomi ada sekitar 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun yang hilang ya. Lalu ada bisa memberi makanan sekitar 61 sampai 125 juta orang di Indonesia jika kita bisa mereduksi kehilangan makanan ini. Ini sangat-sangat signifikan ini untuk kita pahami bagaimana kita bersuasembada pangan, kecukupan pangan hanya dengan mengurangi makanan-makanan yang hilang, makanan-makanan yang terbuang percuma. Next. Lalu peranan institusi pendidikan itu apa? Yaitu perlu yang kita pahami adalah merancang kurikulum yang membuat konten lokal ketahanan pangan, kedaulatan pangan di perguruan tinggi di semester keberapa. Seperti di kami sekarang ada mata kuliah ketahanan pangan, 3 SKS, dan mahasiswa mulai memahami bagaimana ketersediaan, akses, ya, pemanfaatan ketiga pilar ini menjadi hal yang penting untuk dipahami. Kemudian perguruan tinggi dengan generasi milenialnya bisa merancang pengembangan produk pangan baru berbasis sumber daya lokal, lalu mendorong pengembangan UMKM pangan lokal, lalu mengurangi sampah makanan, dan merancang kantin kampus sekolah berbasis ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Nomor 5 adalah bagaimana kita mendorong literasi ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, memperbanyak bacaan-bacaan di kampus, di tingkat sekolah SLTA sampai SD misalnya, supaya mereka bisa memahami pangan-pangan lokal kita itu memang sangat bermanfaat untuk pergerakan ekonomi kerakyatan. Next. Terus ini adalah bagaimana generasi milenial bidang pangan, kita dorong mereka ya, juga gaya hidup sehat dengan pangan lokal. Jadi ini kedua hal ini saya kira sangat penting untuk kita pahami di tengah-tengah kehidupan masyarakat kehidupan generasi milenial yang lebih terdorong untuk mengkonsumsi pangan-pangan impor. Jadi ini institusi pendidikan sangat bisa mengerem ini sehingga ketersediaan pangan kita itu bisa lebih baik ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika melebihi waktu yang disediakan oleh panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Next ada terakhir slide-nya ada Horas dari Medan dan terima kasih. Iya. Horas, Prof. Horas, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih waktunya dan terima kasih atas presentasinya pemasaran dari bagaimana ketersediaan pangan, akses dan pemanfaatan. Kalau kita melihat bahwa tantangan mengenai daruratan pangan dunia maupun keadaan pada pandemi saat ini akan memberikan suatu dampak antara lain juga bagaimana kita akan mengurangi food loss and waste. Kita sebagai mahasiswa di gizi dan kesehatan ini menghadapi tidak ketahanan tapi juga bagaimana mengalami mencegah terjadinya food loss and waste tadi. Saya persilahkan untuk narasumber kedua, Dr. Ade Chandra. Saya persilahkan juga waktunya 30 menit untuk memberikan pemaparannya, presentasinya. Saya persilahkan, Dr. Ade. Baik, terima kasih. Ibu Dr. Istiti, yang terhormat Prof. Osman, ya. Mohon izin untuk share screen. Oke, sudah tampil? Sudah tampil.
Maaf, okay. Sudah ya. Oke, okay. Akan saya susun show. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak UGM yang telah mengundang saya secara pribadi untuk memberikan informasi terutama dalam topiknya adalah peranan institusi penelitian dalam pengembangan lapangan di masa pandemi ini. Adapun saya sendiri, Ade Chandra Iwansa, saya adalah peneliti media di bidang ilmu pangan dan gizi di Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi kalau tadi dikenalkan masih ada institusi LIPI-nya, Bu. Jadi sejak 21 September, LIPI sudah tidak ada lagi dan sudah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, okay. Terima kasih. Akan saya langsung saja mengingatkan. Oke, okay. Yang pertama adalah mengenai tantangan pangan dan masalah gizi di masa pandemi. Alhamdulillah tadi pembicara pertama, narasumber pertama sudah memberikan gambaran-gambaran masalah pangan. Maka di sini saya hanya sedikit mereview saja pangan di masa pandemi ini, terutama dikaitkan dengan isu-isu nasional. Yang pertama ialah kebergantungan impor bahan pangan fortifikasi. Yang kedua, dari permasalahan gizi, tadi sempat disebutkan juga bahwa satu dari tiga anak Indonesia mengalami stunting menurut data Riskesdas 2018. Sehingga dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang akan berdampak pada misalnya DSN yang sangat rendah, sehingga di situ perlu pencegahan atau penanganan. Yang ketiga adalah isu bagaimana potensi biodiversitas, terutama pangan-pangan tradisional Indonesia. Ini ada sekitar 15.000 jenis kuliner tradisional Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia yang mungkin membutuhkan penanganan atau penanganan lebih lanjut. Karena kelemahan-kelemahan dari pangan-pangan tradisional atau pangan pada umumnya adalah dari masalah masa simpan yang sangat rendah, mudah rusak, dan kita tahu bahwa tantangan pasar global menginginkan masa simpan yang sangat panjang. Sehingga tantangannya di bidang pangan sendiri adalah bagaimana memperoleh produk pangan yang tahan lebih dari 6 bulan, terutama dikaitkan dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, satu lagi isu nasional adalah bagaimana sekarang demand dari pangan-pangan fungsional selama yang memiliki tadi aspek imunomodulator ataupun pencegahan terhadap penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan sebagainya. Sehingga disinilah produk yang aman, berkualitas, bergizi tinggi, kemudian berstandar global, dan dapat dijadikan solusi stunting atau permasalahan gizi ini menjadi tantangan tersendiri. Ini hanya mereview saja bagaimana tadi setelah disebutkan masalah stunting di Indonesia. Ini data terbaru saya dapat dari BKKBN di tahun 2019 berdasarkan SGBI bahwa Indonesia sekarang di posisi untuk nasional rata-rata ada 27,67. Padahal target kita di 2024 itu keinginan Bapak Presiden atau kita bisa menurunkan sampai ke 14%. Jadi ini PR yang cukup berat, tapi kita akan coba lakukan. Nah, ini keanekaragaman hayati kita begitu banyak yang mungkin belum termanfaatkan secara optimal sampai saat ini. Nah, berikut hanya menggambarkan bahwa tren pangan fungsional dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, apalagi ditambah dengan masa pandemik COVID-19. Nah, sekarang kita berbicara peranan institusi penelitian. Maka di sini yang akan mungkin jabarkan atau paparkan adalah institusi penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa sih itu Badan Riset Inovasi Nasional? Jadi Badan Riset Inovasi Nasional adalah suatu badan di mana sejak 1 September 2021 ini, jadi ada namanya lembaga non-kementerian LPNK, yaitu berupa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BPPT, Batan, dan LAPAN, itu dilebur menjadi satu, menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi
Jadi sejak saat itu sudah tidak ada lagi BPPT, LIPI, Batan, ataupun Batan. Yang ada adalah BRIN dengan organisasi riset di dalamnya. Nah, insya Allah di Januari kita akan menunggu mungkin teman-teman dari Lembaga Litbang Kementerian untuk bergabung. Nah, ini sekedar saja memperkenalkan apa itu BRIN. BRIN ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, di dalamnya adalah beberapa ada deputi-deputi, kemudian ada organisasi riset yang berasal dari 4 LPNK tersebut. Nah, kebetulan yang untuk masalah pangan, terutama ini hanya bagian kecil yang akan saya jabarkan adalah Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam yang berada di organisasi riset ilmu pengetahuan teknik. Nah, ini adalah Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam yang berada di organisasi riset ilmu pengetahuan teknik, di mana kita tahu sekarang kepala BRIN adalah Dr. Laksana Trihandoko, dan untuk kepala BPTBA yang ada di Playen itu adalah Pak Satrio. Inilah posisi kami BPTBA ini, yang mudah-mudahan mungkin ke depan akan menjadi pusat penelitian teknologi dan proses pangan ke depan. Kami, nah untuk BPTBA sendiri dalam hal tadi penelitian pangan, kami ada beberapa grup riset, ada grup riset teknologi bioaditif pakan, teknologi pangan fungsional, teknologi bioproses dan produk hewani, teknologi pengolahan sumber daya laut, material maju bahan alam, teknologi pengemasan makanan tradisional, dan teknologi proses bahan alam fungsional. Nah, grup-grup riset inilah yang akan kedepannya akan melakukan penelitian-penelitian yang untuk tadi inovasi pangan. Dalam melaksanakan kegiatan risetnya, maka peranan-peranan BRIN saat ini adalah untuk mengembangkan inovasi pangan lokal atau pangan. Itu ada beberapa program. Ya, dulu programnya namanya Program Prioritas Nasional LIPI, yang sekarang akan berubah menjadi rumah program BRIN. Salah satunya adalah rumah program riset pengolahan makanan dan pengemasan makanan. Nah, ini merupakan roadmap di mana rumah riset ini melakukan inovasi pangan lokal, baik itu dari mulai bahan bakunya hingga ke dalam sampai ke aspek sosial ekonomi kebijakan dan manajemen produk pangan olahan kemasan. Beberapa yang telah dihasilkan atau sedang dilakukan adalah yang pertama yang terkait dengan sterilisasi produk pangan. Ada mulai dari perancangan bangun plasma tidak panas untuk sterilisasi bahan pangan alam. Ada juga penelitian mengenai prototipe masakan tradisional dalam kemasan Gunung Kidul. Ini telah melakukan riset terutama terhadap produk-produk tradisional, yaitu berupa bakpia kering maupun gudeg. Kenapa kita mencoba menggunakan atau meneliti mengenai HBRG ini? Karena dia selain murah, ringan, praktis, dan tahan. Sehingga diharapkan dengan suhu normal dia bisa tahan bertahun-tahun. Nah, ini tadi sempat disebut juga ada misal pengembangan dari bahan-bahan pertanian selain terigu, itu tadi sempat disebut hanjeli. Kami juga di BPTBA melakukan pengembangan teknologi, terutama pengembangan hanjeli tadi yang sempat disebut, dan turunannya yang difortifikasi oleh daun kelor untuk pemenuhan gizi dan anak, terutama pada anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ini adalah kita menangkap ya, tadi isu COVID-19 terutama anak-anak ya, untuk pemenuhan gizi dan mungkin potensi sebagai imunomodulator. Itu yang sedang kami kerjakan. Nah, ada juga ini adalah penelitian-penelitian tentang diversifikasi penggunaan telur pada produk pangan tinggi protein, peningkatan daya tahan tubuh serta hasil ikutannya, yaitu tadi berupa cangkang telurnya, guna mendukung program pemulihan pasca pandemi COVID-19. Ini dilakukan di kami pada tahun 2021
tujuannya untuk mengetahui kualitas fisik kimia telur segar dan tepung telur hasil pemberian suplemen fitase dan limbah cangkang telur untuk memperbaiki sifat fungsional dari tepung telur yang dihasilkan. Di kami juga ada program-program prioritas riset nasional atau PRN. Yang pertama adalah PRN pengemasan makanan olahan. Tadi beberapa program prioritas riset nasional ini diantaranya adalah pengembangan makanan tradisional siap saji dalam kemasan. Sehingga pada tahun 2021 ini beberapa capaian yang telah dilakukan adalah dari 355 produk yang kami saring dalam tahap pra-riset dari 125 UKM terbina, kemudian 26 produk makan olahan dalam kemasan dengan izin edar BPOM, 24-nya sudah terdaftar atau verifikasi BPOM, dan 26-nya dalam tahap uji pasar. Berikut adalah tadi karena berbicara pengemasan, kami mengembangkan juga produk makanan tradisional. Kalau Bapak Ibu pergi ke Cirebon, ada produk namanya empal gentong yang terkenal di sana, maka kami mengembangkan produk makanan tradisional instan siap saji dalam kemasan sebagai tadi pangan darurat. Kita paham bahwa Indonesia sangat rentan sekali terhadap bencana alam, maka kami mengembangkan makanan-makanan olahan atau untuk pangan darurat. Yang kedua adalah program riset prioritas nasional revitalisasi ketahanan pangan dan gizi. Betul sekali bahwa isu-isu tentang penurunan stunting ini menjadi isu nasional, sehingga dalam prioritas riset nasional revitalisasi pangan dan gizi kami bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun dengan LPNK yang lain seperti BKKBN, misalnya Litbangkes, melakukan riset terutama tentang penurunan stunting, percepatan penurunan stunting di daerah. Berikut adalah BSBBS yang ada di revitalisasi ketahanan gizi dari mulai BBS breakdown strukturnya dari peningkatan gizi masyarakat, peningkatan akses stabilitas pangan berbasis keragaman sumber daya lokal. Kemudian ada peningkatan penjamin keamanan mutu pangan, peningkatan PHBS dengan didukung oleh ketersediaan air bersih dan sanitasi, koordinasi pembangunan gizi, dan yang terakhir adalah pengembangan inovasi pangan lokal. Dalam pemecahan masalah stunting, mungkin kita sudah paham, sudah mengetahui bahwa apa itu intervensi spesifik atau intervensi sensitif. Karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami akan mengarah pada kedua hal tersebut. Ini salah satu contohnya adalah pengembangan inovasi pangan lokal berbasis ikan laut dan daun kelor dengan memanfaatkan pangan lokal yaitu berupa bubur welua di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini salah satunya kenapa kita di Sumba Barat Daya, karena prevalensi stunting tertinggi berdasarkan Kesdas 2018 itu di Sumba Barat Daya sekitar 61,2%. Sehingga ini perlu perhatian khusus dalam penanganan stunting atau terutama dalam percepatan penurunan stunting. Ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Gunung Kidul, terutama bagaimana memanfaatkan kacang-kacang lokal untuk meningkatkan tadi kadar zat gizi pada produk, terutama produk coklat untuk perbaikan gizi anak stunting. Ada juga penggunaan tadi bahan-bahan keanekaragaman hayati berupa lidah buaya, aloe vera, untuk memanfaatkan zat gizi mikro yang ada di dalam aloe vera. Berikut adalah kegiatan penelitian mengenai fortifikasi mikroenkapsulasi fikosianin pada pengembangan untuk pencegahan gizi buruk. Jadi bagaimana ini mungkin intinya adalah bagaimana mempertahankan atau stabilitas fikosianin yang berasal dari spirulina sehingga dapat diaplikasikan ke dalam produk pangan. Nah, ini adalah kegiatan bagaimana kami mencari sumber-sumber alternatif protein, terutama yang berasal dari
sumber daya hayati lokal laut itu dari rumput laut. Ini adalah bagaimana pemanfaatan hasil berupa telur tadi. Bagaimana kita bisa menghasilkan telur yang telah tadi dengan perlakuan tertentu sehingga menghasilkan telur yang kaya zat gizi. Ini adalah tadi aplikasi fitase terutama dalam penyediaan produk pangan hewani yang kaya mineral FE untuk mencegah stunting. Jadi bagaimana menghasilkan produk daging ayam yang kaya akan mineral FE. Ini juga sama beberapa produk penggunaan untuk menghasilkan susu yang kaya asam amino dan mineral. Nah, di kami juga isu-isu halal kami lakukan untuk terkait pangan halal. Beberapa diantaranya pengembangan produk sumber daya laut Indonesia, yaitu berupa produk pangan laut, yaitu berupa pihak UFA, ini kerjasama dengan BPP2HP KKP, kemudian ada juga Nugget Keong Usal, ini kerjasama juga sama dengan BP2HP. Ini adalah produk-produk diversifikasi dari UFA. Kemudian dalam hal deteksi untuk autentikasi halal, kami bekerja sama juga dengan UGM, terutama ini dalam deteksi daging anjing dalam bakso. Dan yang sedang dilakukan adalah, sedang riset adalah deteksi derivat babi di dalam minyak ikan. Dan kedepannya kita ada deteksi halal produk makanan menggunakan DCMS atau HRMS. Dan untuk produk non-laut, yang sudah dilakukan adalah kita mengekstraksi gelatin dan kolagen halal dari kulit kambing. Pada tahun ini kami menghasilkan nutraceutical halal dari minyak ikan gabus dan pembuatan tepung tulang ikan sebagai sumber gelatin halal. Dan untuk selanjutnya akan pembuatan gelatin halal dari ikan dan tulang ikan dan pengembangan produk berbasis kolagen dan gelatin halal dari kulit kambing. Dalam mendukung program-program tersebut, maka BRIN telah mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung riset, baik itu riset pangan dan atau riset pangan halal. Ini adalah beberapa infrastruktur yang sedang dibangun. Salah satunya yang di Pelayan Gunung Kidul adalah infrastruktur fasilitas pengolahan pangan tradisional terintegrasi berstandar CGMP dan halal. Ini adalah yang ada di Pelayan Gunung Kidul atau di Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam. Nah, kedepannya, mudah-mudahan disetujui dalam waktu dekat, kami akan berubah menjadi pusat riset teknologi dan proses pangan dengan beberapa fasilitas yang telah diinvestasikan di lain begitu. Infrastruktur yang telah dilakukan adalah dari mulai peralatan-peralatan di dalamnya. Di antaranya ini ada kami ada gedung CGMP di mana yang di dalamnya ada line CGMP pengemasan, line proses produksi dan pengolahan kakao dan kopi, proses penumpukan dan line proses produksi ini. Lantai duanya ada lab pengembangan produk dan lab sensoris. Untuk lab lantai tiga kami juga dilengkapi oleh lab-lab biomolekuler halal, lab biomolekuler pangan dan lab mikrobiologi pangan. Dan untuk lab instrumentasi ini ada lab material kemasan, stabilitas pangan, keamanan pangan, kimia pangan, fisika pangan, dan rekayasa pangan yang di dalamnya mungkin banyak sekali instrumen-instrumen alat-alat yang mendukung. Dan untuk pengujian tadi mungkin untuk mendukung pengujian praklinis, kami ada satu gedung sendiri yaitu gedung pengujian in vivo, di mana di dalamnya itu ada lab-lab untuk praklinis seperti tikus, mencit, ayam, maupun sapi. Nah, dari semua infrastruktur-infrastruktur tersebut, maka BRIN dengan konsepnya dengan konsep bahwa SDM infrastruktur yang tadi adalah open platform. Artinya siapapun boleh menggunakan. Itu tidak hanya
tidak hanya dimiliki oleh guru, tapi dimiliki oleh siapapun. Artinya dengan kami membuka kolaborasi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak industri untuk memanfaatkan infrastruktur tersebut ataupun SDM yang ada di BRIN. Baik itu kolaborasi, baik itu global, dosen atau mahasiswa, maupun swasta atau industri. Oke. Ini adalah bagaimana manajemen talenta riset dan inovasi yang ada di BRIN. Nah, ini adalah beberapa program yang ada di BRIN, terutama terkait tadi penguatan SDM yang ada di BRIN. Contohnya adalah atau yang terkait dengan kegiatan program postdoktoral 1-2 tahun untuk memperkuat grup riset yang ada di BRIN dengan menginvite atau misalnya melakukan invite perguruan tinggi atau dosen-dosen untuk melakukan postdoktoral di pusat-pusat riset yang ada di BRIN. Adapun persyaratannya yaitu kelompok riset yang ada di BRIN mengajukan si calon dosen ataupun siapa yang akan postdoktoral di pusat-pusat riset di BRIN. Pada tahun 2021 ini terseleksi 5 postdoktoral yaitu dari 4 dari warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dengan riset area sebagai berikut. Yang kedua adalah program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada 2 bentuk kegiatan program MBKM yang ada di BRIN untuk 2022 ini akan dibuka di bulan Februari. Yang melibatkan di dalamnya adalah satuan kerja baik di pusat-pusat riset dan pusat teknologi yang ada di BRIN. Durasinya ada 25 minggu, baik itu magang biasa ataupun bentuknya adalah magang riset atau penelitian. Berikut adalah persyaratan-persyaratan jika ingin mengikuti program MBKM. Yang pertama bisa dilihat bahwa perguruan tinggi telah menjalin kerjasama dengan terkait MOU terkait MBKM dengan BRIN, kerjasama dilakukan terpusat antara rektor dan BRIN, dan mahasiswa yang boleh ikut magang setidak-tidaknya serentaknya di semester 5, kemudian mahasiswa lolos dalam proses verifikasi. Persyaratannya sebagai berikut. Nah, untuk tahun 2021 di bulan kemarin yang akan berakhir di Februari ini adalah untuk magang riset ada sekitar 27 dengan jumlah kuota mahasiswa 108 dan magang riset ada 99 dengan kuota 576. Jadi ini tersebar di 126 pusat riset yang ada di BRIN. Nah, ini adalah magang riset. Aktivitasnya apa saja sih magang riset untuk para mahasiswa? Nah, itu ada juga mahasiswa terlibat dalam pekerjaan atau misalnya kegiatan riset di satuan kerjanya, kemudian absen seperti biasa, kemudian setiap satker memiliki silabus atau potensi kegiatan yang akan dicapai mahasiswa selama 6 bulan, mahasiswa dipandu oleh seorang pembimbing dari satker, kemudian kewajiban mahasiswa untuk menuliskan dalam kegiatan sehari-harinya melalui logbook di MBKM Asia. Jadi bentuk-bentuknya ada terlibat dalam kegiatan penelitian, pembimbingan tugas akhir, terlibat dalam publikasi hasil penelitian, atau kuliah bersama. Ada juga program untuk peningkatan tadi grup riset yang ada di BRIN ataupun untuk percepat kegiatan riset dan inovasi, maka ada juga program visiting professor dan riset. Di sini profesor-profesor terutama di sini yang memiliki jenjang minimal S3, kemudian memiliki pengalaman keahlian relevan atau penelitian bisa diusulkan oleh grup riset yang ada di BRIN untuk memperkuat grup risetnya dengan KPI atau persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan seperti ini. Ini juga program yang ketiga adalah program riset asisten, di mana program ini khusus untuk mahasiswa aktif baik itu S1, S2, S3 itu sebagai pembantu peneliti di pusat-pusat riset yang ada di BRIN.
Jadi kegiatan ini membuka kesempatan bagi mahasiswa atau lulusan sarjana dari dalam atau luar negeri yang memiliki kesesuaian kompetensi di bidang, terutama kompetensi di pusat riset untuk melaksanakan penelitian maupun analisa bersama dengan kelompok grup riset guna memperkuat capaian dari output penelitian. Persyaratannya seperti ini, jadi persyaratan peserta sebagai riset asisten, sebagai warga negara WNI, kemudian bukan ASN, mahasiswa serata 1 S1, S2 atau S3, dan memiliki tugas akhir yang sesuai dengan topik penelitian yang ada di grup riset. Nah, adapun untuk grup riset sendiri dari kami BRIN itu ada yang pertama kami memiliki kegiatan penelitian yang telah ditetapkan, kemudian memiliki output dalam waktu 2 tahun itu berupa ini. Jadi grup riset inilah yang akan yang boleh mengajukan riset asisten. Nah, jadi semua informasi dari penggunaan dari pemanfaatan SDM maupun infrastruktur BRIN memiliki e-layanan sains di mana Bapak Ibu bisa ikut dalam tadi jika ingin menganalisa kemudian keberadaan alat apa saja yang ada di BRIN, kemudian ataupun tadi mahasiswa ingin magang riset atau pembimbingan tugas akhir bisa diakses di elsa.brin.go.id. Semua informasi dari mulai penggunaan infrastruktur yang ada di BRIN seluruh Indonesia ataupun dengan apa pelayanan-pelayanan apa saja yang ada di dalamnya bisa diakses di dalam menu ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya sebagai anggota peneliti di BPPT BRIN siap berkolaborasi untuk mewujudkan riset dan inovasi Indonesia yang bermanfaat nyata di masyarakat dan budaya saya di kancah dunia. Membumi dengan teknologi, melayani dengan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ade Chandra Insyansyah yang begitu kaya untuk kita semua, memperkaya kita bagaimana permasalahan pangan dan gizi itu dikemuka dengan adalah masalah stunting, kemudian potensi dari biodiversitas pangan tradisional, kemudian demand dari pangan fungsional yang dijawab dengan penelitian-penelitian yang ada di BRIN. Mohon maaf, saya masih kelipis dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian masa depan dari BRIN juga kerjasama penelitian. Dan kita yang di sini di S2 IKM Pangan dan Gizi juga ada kemungkinan nantinya untuk penelitian bersama. Kami juga ada magang yang bisa kita masuk ke sana untuk magang para mahasiswa kita S2. Dan juga untuk para dosen-dosen juga kita mendapatkan kesempatan di sana. Terima kasih kami banyak yang hadir di sini, Prof. Posmatibu ya, dan Dr. Archandra. Tentunya banyak yang bisa kita lakukan untuk berdiskusi saat ini. Mohon ada kita lihat di dari chat sudah, atau yang saat ini sudah raise hand satu orang yang ada di sini, teman kita Selamat Trianto, silahkan yang raise hand berikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya kepada Prof. Posman dan juga Pak Ade. Yang pertama untuk Prof. Posman terkait dengan dampak pandemi, Prof. Jadi kan salah satu dampaknya itu terutama adalah di masyarakat perkotaan, terutama mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang mungkin menengah ke bawah, begitu ya. Mungkin salah satu dampaknya di situ. Nah, bagaimana sebenarnya, Prof, potensi untuk urban farming, Prof, di masyarakat perkotaan terkait dengan ketahanan pangan keluarga-keluarga yang ada di perkotaan, gitu, Prof. Karena kalau di desa kan dampaknya mungkin tidak secara cepat gitu ya, karena mereka masih punya lahan, masih punya yang bisa dimanfaatkan. Ya. Tapi kalau untuk di perkotaan seperti apa, apakah potensi urban farming itu bisa dieksplor begitu. Yang kedua untuk Pak Ade, salam kenal Pak Ade, semoga tahun depan saya bergabung di BRIN begitu. Salam kenal, siap-siap.
sedang mempersiapkan diri gitu. Jadi saya ingin bertanya Pak terkait dengan tadi ya, apa identifikasi potensi lokal begitu, pangan lokal, bagaimana cara kita mengidentifikasinya hingga nanti bisa kita coba untuk kembangkan menjadi produk pangan terkait dengan penanganan gizi, dan terlebih nanti bagaimana cara kita untuk propose ya agar produk yang kita hasilkan itu dimanfaatkan baik oleh industri ataupun juga oleh masyarakat gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Sidwe untuk memberikan Jelasannya. Ya, terima kasih Ibu moderator yang sudah memberikan waktu untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan Pak Slamet Rianto ya dari peserta webinar kita seminar Rabuan ini. Ya, jadi efek pandemi ini ya tidak hanya di masyarakat pedesaan ya, tapi juga di masyarakat perkotaan tentunya yang tidak bisa mengakses secara langsung di hulunya ya. Jadi tadi ditanyakan oleh Saudara Slamet Rianto ya, bagaimana peranan urban farming itu ya, potensi urban farming itu untuk mencegah ya kekurangan pangan di era pandemi ini untuk masyarakat-masyarakat perkotaan. Tentu ini sangat potensial ya, dimanfaatkan lahan-lahan kosong di perkotaan ya, di beberapa wilayah ya, di mana di perkotaan itu tersedia lahan-lahan kosong di sana, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber-sumber makanan pokok, misalnya menanam ya ubi cailar ya, menanam singkong atau beternak, tentu dengan teknik-teknik tertentu di yang tidak seperti pada umumnya dilakukan di pedesaan. Jadi memang ada misalnya bagaimana hidroponik itu ya, bagaimana misalnya juga di ruko-ruko ya, rumah susun, rumah toko di bagian lantai atas itu bisa dirancang pertanian urban farming di sana yang bisa menghasilkan paling tidak memang kebutuhan sayur ya, kebutuhan produk-produk hortikultura untuk mencukupi kebutuhan gizi ya, mineral, vitamin dan seterusnya. Kemudian jika ini dikoordinasikan oleh lembaga terkait di dinas ketahanan pangan ya, atau di dinas pertanian hortikultura, ada beberapa jenis namanya itu di perkotaan itu di tingkat apa pemerintahan kota, dan ini saya kira menjadi program kerja dinas ketahanan pangan di berbagai daerah di tanah air, bagaimana mendorong masyarakat perkotaan itu bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Katakanlah misalnya menanam di dalam pot cabai misalnya, di dalam pot itu bisa dibuat dengan sedemikian rupa, ditanam dengan benih-benih yang sudah terseleksi dengan baik, lalu di pot di beberapa tempat-tempat tertentu dengan hidroponik, dengan merancang kebutuhan air, kebutuhan pupuk dan sebagainya itu dengan sudah ada ahlinya nanti merancang itu bisa dibantu oleh dinas-dinas pertanian di pemerintah kota kabupaten. Jadi saya kira Pak Slamet Rianto, pertanyaan yang sangat bagus, saya kira salah satu cara adalah bagaimana meningkatkan urban farming itu sehingga memang ketika kita memang ke pasar ya, ke pasar-pasar tradisional di sana paling tidak sebelum
level 2 sekarang, yang memang sekarang level 2 sudah mulai banyak orang di pasar sekarang berdagang ya, tapi dengan harga pangan yang makin mahal. Tapi sebelum PPKM level 2 ini ya, sangat sepi pasar itu ya, dan sangat tentu mahal sekali kebutuhan itu. Jadi masyarakat perkotaan itu didorong untuk melakukan urban farming. Saya kira demikian penjelasan saya untuk pertanyaan Dek Slamet Rianto. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya persilakan Pak Ade untuk memberikan ulasannya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas Slamet ya, mungkin masih muda, nggak saya Mas Slamet, atas pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi pangan lokal? Atau misalnya bahwa itu memang berupa pangan lokal di suatu daerah. Banyak pendekatan, terutama ini studi kasus saja, kalau kita pergi ke lapangan untuk mengetahui dia pangan lokal atau seperti apa, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan tadi pembacaan BPS dari kabupaten mengenai potensi tanaman lokal atau misalnya tanaman pertanian atau sebagainya, berapa produksinya. Yang kedua, kita coba pendekatan ke lapangan, melihat potensi apa saja sih yang ada di lapangan, terus juga kita melihat sedikit misalnya apakah ada kebijakan, karena kebijakan pangan lokal setiap kabupaten itu pasti ada. Nah itu pasti kebijakannya seperti apa. Contoh seperti ini, kasus di Sumba Barat Daya, karena kebetulan saya meneliti di sana, kebijakan per grup mengenai penanaman tanaman kelor untuk di setiap daerah yang ada di Provinsi NTT. Nah, itu suatu kebijakan yang tadi kita lihat di lapangan kan banyak potensi misalnya kelor, mereka mungkin tidak tahu ketika kalau sudah ditanam mau diapakan. Nah, disitulah kita ambil itu satu poin untuk tadi kita angkat kalon ini sebagai yang bisa kita manfaatkan tadi untuk diversi produk ataupun penanganan tadi masalah stunting, kalau kita kaitkan dengan stunting. Kemudian tadi ini saya bicara di SPD, potensi seperti ikan laut. Ikan laut ada di SPD banyak sekali, tapi kita lihat lagi datanya, oh ternyata konsumsi proteinnya kok kurang di sana, ada apa? Terus ketika kita ke lapangan, kita tanya lagi untuk protein mereka dapat dari mana? Ternyata dari hewani, misalnya babi, seperti itu. Nah itu pun kenapa sangat rendah, karena mereka ternyata ada adat budayanya juga di situ. Kita lihat ada budayanya bahwa mereka akan makan protein hewani ketika tadi pesta mete yang ada di SPD, kemudian menjelang hari Natal, kemudian ada juga ketika pesta kematian, seperti itu. Terus setelah itu kita identifikasi, maka kami coba mengembangkan, karena ikan banyak, kenapa kita tidak manfaatkan, kita buat produk, terutama dengan memanfaatkan tadi kelor sendiri. Nah, dibuatlah suatu produk. Lalu pertanyaannya, produk apa yang akan dibuat, ya kan? Maka kita cari lagi dari aspek sosialnya, misalnya makanan-makanan atau kearifan pangan lokal apa sih yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat SPD. Maka salah satunya adalah tadi ada istilahnya ruwe luang, bubur ubi. Nah, kita tahu. Maka kita coba kembangkan bagaimana mengembangkan bubur ubi atau ruwe luang ini. Tadi dengan tantangannya adalah dia tahan lama, kemudian bergizi tinggi. Nah, kan terus disukai oleh masyarakat sekitar. Mengenai kasus stunting sendiri, itu pertanyaannya, kenapa kita jadikan instan gitu ya? Ternyata ketika kita lihat di lokasi, terutama yang prevalensinya tinggi, tidak memungkinkan orang itu untuk mengolah seperti misalnya mie diolah lagi misalnya, atau dibumbu lagi, atau membuat apa. Jadi mereka hanya bisa sifatnya instan, tinggal menuangkan air panas,
jadi terus dikonsumsi seperti itu. Nah, kami kembangkan itu. Setelah itu produk ini biasa karena ini tadi kaitannya dengan bagaimana industri mengait, makanya ketika melakukan kegiatan di lapangan kami selalu menggandeng SKPD atau instansi yang terkait dengan tadi yang terkait, contoh kita bicara telur dengan dinas ketahanan pangannya, terus ikan dengan dinas perikanannya. Yang misalnya itu karena kita untuk stunting yang terdekat ada dengan posyandu, maka kita mencoba menggandeng dengan ibu apa kader-kader PKK, sama ibu PKK, terutama untuk bagaimana siapa yang akan produksi itu, kedepannya siapa yang akan memanfaatkan, maka kami gandeng dinas koperasi seperti itu. Itu hanya itu di kasus kerja saya yang ada di Sumatera Barat. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Adi. Saya persilahkan, Mas, untuk yang di chat. Anda sudah ada pertanyaan kita? Pertama dari Pak David dari Pekalongan. Untuk Pak Prof, mohon info seputar kasus stunting dan bagaimana efektivitas telur ayam yang banyak tersedia untuk dapat menanggulangi kekurangan protein hewan di usia dini manusia Indonesia. Kadang-kadang telur itu masih orang tidak mau makan telur karena ini dan itu. Mohon, Prof, silahkan. Prof. Bosman, untuk efektivitas telur ayam, Prof, ya, dalam menanggulangi stunting. Ya, terima kasih Ibu moderator yang sudah memfasilitasi pertanyaan ini. Terima kasih untuk Saudara David dari Pekalongan ya, Pekalongan. Jadi untuk telur sebagai sumber protein hewani ya, itu sangat sangat baik sebetulnya, meski bukan satu-satunya sebagai sumber protein untuk mencegah terjadinya stunting secara dini ya. Jadi salah satu masalah gizi utama di Indonesia itu adalah gap ya, kekurangan energi protein. Tentu energi protein ini salah satu bersumber dari telur ya, protein hewani. Jadi tingkat konsumsi telur di Indonesia memang masih rendah sekali, kalau nggak salah hanya berapa kilo ya, masih jauh di bawah Malaysia ya, bahkan Vietnam juga ya, karena memang populasi di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar sekali, hampir 273 juta penduduk Indonesia, sementara Malaysia hanya sekitar 25 juta. Jadi untuk mencukupi kebutuhan protein hewani untuk masyarakat 273 juta itu ya sangat sangat sulit sekali sebetulnya. Jadi telur sebagai sumber protein itu sangat direkomendasi oleh ahli gizi untuk mencegah kekurangan energi protein itu, dan tentunya nanti dampaknya adalah untuk mengurangi prevalensi stunting. Jadi jika bisa dilakukan ya kearifan lokal ya, bagaimana misalnya masyarakat di desa, masyarakat urban di perkotaan bisa merancang ya sumber-sumber protein secara mandiri ya, tidak harus membeli dari warung atau dari supermarket. Saya kira ini sangat penting untuk mencukupi atau menjaga ketersediaan makanan masyarakat, ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Jadi jika setiap keluarga bisa didorong, diberdayakan untuk itu, bagaimana misalnya beternak ayam, beternak bebek, ya kan? Ini penting untuk mencukupi kebutuhan proteinnya, menambah asam amino, kemudian juga di sana ada antioksidan beta karoten ya yang sangat baik untuk menjaga kesehatan anak-anak secara baik.
Tapi tentunya juga ya, selain dari protein dari telur itu, ya, kearifan-kearifan lokal juga harus kita dorong masyarakat itu. Misalnya tadi sudah ada ya, di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu dari Seameon dari Jakarta itu ya, melakukan sosialisasi membuat tempe dari kacang-kacang lokal dan kacang non kedele ya, kedele lokal dan non kedele, di mana mereka masyarakat desa di beberapa kabupaten yang terindikasi ada stunting lebih tinggi dari rata-rata nasional itu diberi berbagai sumber-sumber makanan padat protein untuk mencegah stunting. Salah satu telur, kemudian tempe dari non kedelai dan kedelai lokal tanpa harus ya menggunakan kedelai-kedelai impor. Saya kira sangat-sangat penting itu untuk mengkonsumsi, meningkatkan konsumsi protein dari hewani. Terima kasih. Semoga bisa memberi jawaban yang baik untuk pertanyaan ini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih, Prof. Tadi juga Pak Ade sudah mengatakan bahwa ada penelitian tepung telur tadi ya. Ada. Ya. Dan itu hanya untuk memperkaya khasanah kualitas makanan dengan telur. Berikutnya. Ada pertanyaan dari chat tadi. Dari chat untuk saya. Dari chat ini ada dari Ibu Nurul Mutmainah. Untuk memperkaya makanan Nusantara, apakah ada instansi yang memberikan binaan rutin secara rutin? Karena memang tadi dikatakan bahwa pangan Indonesia itu melimpah, dimanapun Anda melimpah, adakah instansi pembinaan? Ya, jadi kalau di Sumatera Utara ya, untuk membina masyarakat untuk meng-create atau melakukan pemberdayaan masyarakat untuk makanan-makanan Nusantara atau makanan-makanan tradisional itu, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kota Medan itu sangat-sangat intens melakukan ini dan secara berkala dilakukan sosialisasi, pelatihan tentang makanan-makanan Nusantara, sehingga memang pembinaan-pembinaan seperti ini tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan mereka bisa melakukan usaha, unit-unit usaha UMKM lokal. Jadi sudah sangat banyak memang pangan-pangan lokal di berbagai tanah air. Kalau kita misalnya katakanlah kita, kalau kita ada pusat-pusat jajanan di beberapa kota, itu adalah binaan-binaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Jadi itu adalah binaan-binaan dari masa pemerintah tentang itu, dan melibatkan juga perguruan tinggi untuk narasumber di sana, bagaimana misalnya penelitian yang sudah dilakukan oleh dosennya dan mahasiswa itu bisa disosialisasikan ke masyarakat untuk bisa lebih baik produk mereka, sehingga masyarakat bisa memilih ya, tidak lagi harus dari produk-produk industri besar ya, misalnya yang dikemas secara baik jadi pilihan mereka. Jadi memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki tentang kemasan, tentang label, tentang mutu, tentang penampakan warna dan seterusnya, itu menjadi tantangan juga dalam pembinaan itu. Itu ya, itu untuk Nurul Mutmainah. Kemudian dari Sanjaya Sinaga ya, bagaimana, kenapa sekarang belum terselesaikan masalah gizi buruk? Kemudian apakah gizi buruk di Indonesia bisa diatasi? Tentu bisa ya. Dan apa upaya yang dilakukan? Kemudian apa saja penyebabnya? Ya, jadi artinya keempat pertanyaan ini bisa mungkin 1, 2, 3 bisa mungkin disatukan pertanyaan ini. Tentu kenapa masalah gizi buruk belum terselesaikan? Tentu karena memang daya beli masyarakat kita masih rendah ya, kita masih
masyarakat kita, tingkat kemiskinan itu masih tinggi. Jika BPS ya BPS dalam apa data terkini menunjukkan sudah mendekati satu digit ya 9 sekian angka kemiskinan di Indonesia. Tentu itu adalah secara rata-rata, tapi angka kemiskinan yang mau miskin itu kan sebetulnya ukurannya adalah 400.000 ya per apa kebutuhannya adalah 400.000 per bulan ya, per kapita per bulan ya. Jadi sekitar yang dibelanjakan itu hanya Rp400.000, itu sudah tidak miskin lagi ya. Nah, jadi sementara Bank Dunia mengatakan angka kemiskinan itu ada di angka $2 per hari ya, pendapatannya harus ada $2. Jadi ada sekitar harus ada 28.000 per hari. Jadi ini sangat timpang sekali sebetulnya. Jadi artinya memang jika memang mau mengatasi gizi buruk itu, tingkat pendapatan masyarakat harus diperbaiki, lalu apa namanya lapangan pekerjaan ya untuk masyarakat tersedia sehingga bisa membeli makanan-makanan bergizi, sehingga empat masalah gizi utama di Indonesia mulai dari kekurangan vitamin, kekurangan protein, kekurangan anemia gizi dan apa namanya dan jodium itu bisa teratasi dengan pendapatan yang semakin baik dan mengkonsumsi. Pemerintah sekarang mengoptimalkan program B2SA ya, beragam bergizi seimbang dan aman. Ini tentu adalah program diversifikasi pangan untuk mengatasi gizi buruk. Jadi apakah gizi buruk bisa diatasi? Tentu bisa diatasi dengan memperbaiki produk-produk pangan di tengah masyarakat. Apa saja penyebab gizi negara kita sudah terjawab saya kira, dan apa saja upaya mahasiswa ya terhadap gizi buruk supaya gizi buruk di Indonesia berkurang. Ya, mahasiswa tentu bisa membantu masyarakat pada saat KKN atau PKL ya di berbagai daerah. Jadi masyarakat apa nanti perguruan tinggi memang bisa memilih desa-desa binaan supaya mahasiswa itu bisa langsung terjun ke masyarakat untuk membantu ya, membantu memperbaiki konsumsi masyarakat sesuai dengan program pemerintah di 2SA beragam bergizi seimbang dan aman itu dan isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Saya kira ini menjadi hal penting, saya kira dipahami oleh mahasiswa sehingga pada saat PKL ya, praktek kerja lapangan atau KKN tematik nanti itu bisa dilakukan program perbaikan gizi itu dengan melibatkan mahasiswa. Demikian Ibu Moderator, saya kembalikan ke tempat dan waktu. Mungkin singkat Pak Ade dari BRIN untuk menghadapi masalah stunting. Baik. Mohon izin untuk menjawab, saya share screen dulu ya. Ya, silakan. Oke. Oke, saya share screen. Nah, mungkin ini jawaban 1, 2, 3 yang ditanyakan oleh Pak Sanjaya ya, kenapa sih gizi buruk sampai saat ini belum terpecahkan atau belum terselesaikan, karena banyak faktor. Jawaban mungkin orang-orang gizi paham atau pernah melihat diagram ini ya, yang dicetak tahun 1998, penyebab masalah gizi itu dari mulai penyebab langsungnya ada yang tadi masalah makanan tidak seimbang yang diakibatkan oleh tadi oleh kata Prof itu ketersediaan pangannya kurang, kemudian ada kaitannya dengan pola asuh, ada juga dengan kaitannya penyebab langsungnya adalah dari adanya penyakit infeksi yang berkaitan tadi sangat rendahnya sanitasi dan higien di tempat tersebut. Lalu banyak sekali penyebabnya, inilah yang mungkin yang menjawab kenapa masalah gizi di Indonesia belum terselesaikan juga. Apakah bisa diselesaikan? Harus bisa. Seperti itu. Ya kan? Jawabannya. Jadi kalau tanya penyebabnya apa? Nah, ini penyebabnya silakan dilihat bahwa ada yang sifatnya tadi penyebab tidak langsungnya adalah tadi ketersediaan pangan yang tidak cukup. Mungkin itu bisa di daerah-daerah miskin ataupun
dari pola asuh yang salah, terutama mungkin di daerah perkotaan di mana tadi ketersediaannya cukup, sanitasinya bagus, tapi pola asuh anaknya yang rendah atau pendidikan gizi ibunya yang sangat rendah, seperti itu. Dari akar masalahnya sendiri, nanti kita akan berbenturan dengan masalah kemiskinan, ya kan? Kemiskinan pasti akan akses terhadap pangan sangat terbatas. Kemudian dari pendidikan ibu juga akan sangat terbatas. Dan terhadap kegiatan apa? Kemiskinan juga mungkin sanitasi higienisnya sangat buruk. Ini adalah jawaban dari poin 1, 2, dan 3. Mungkin sudah benar. Nah, untuk bagaimana kontribusi mahasiswa terhadap masalah gizi atau itu dibalikan sendiri ke dalam mahasiswa tersebut. Jika mahasiswa itu mengambil misalnya jurusan teknologi pangan, maka tuntutlah produk-produk, membuatlah produk-produk pangan yang tadi istilahnya dapat membantu untuk mengurangi masalah stunting. Jadi baik itu diversifikasi ataupun tadi apa pengolahan-pengolahan pangan-pangan baru seperti itu. Dari mahasiswa gizi, baik itu di gizi masyarakat atau kesehatan masyarakat, tadi Prof. Rosman dengan ketika KKN bisa memberikan penyuluhan bagaimana cara hidup atau PHBS kepada masyarakat di tempat KKN ataupun penyuluhan mengenai pentingnya apa sanitasi dan higiene, apa pola asuh yang benar seperti apa, atau misalnya bisa juga penyuluhan betapa pentingnya ASI eksklusif di masyarakat. Nah, itu hanya contoh kecil saja peran mungkin mahasiswa bisa apa. Masih banyak mungkin yang lainnya yang bisa mahasiswa lakukan. Itu saja Bu, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak De. Karena ini ada satu raise hand, silakan buka videonya ya. Silakan. Dari mahasiswa FITP. Oke, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya kepada kedua narasumber kita. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk adanya gelombang ketiga dari COVID-19, di mana sudah ditemukan juga varian baru yang mungkin bisa lebih berdampak dibandingkan varian Delta, sehingga akan ada kemungkinan terjadinya lockdown kembali atau penutupan jalur-jalur transportasi yang bisa juga berdampak pada penyebaran logistik bahan pangan ke seluruh penjuru negeri. Berkaca dari kejadian pertama sekali lockdown di Indonesia, di mana pada saat itu saya berada di Papua, terjadinya lockdown menyebabkan logistik pangan di Papua itu cukup memprihatinkan, di mana harga-harga pangan itu cukup tinggi, sehingga pemerintah daerahnya mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan pangan dengan kearifan lokal. Akan tetapi masyarakat yang kebanyakan sudah beralih dari pangan kearifan lokal menjadi pangan yang bisa dikatakan dengan nasional yang bisa dikonsumsi. Sebagai catatan, dulu di Papua itu masyarakat kecenderungan mengkonsumsi sagu, olahan-olahan umbi-umbian. Tetapi ketika terjadinya percampuran, sehingga sekarang ini kebanyakan masyarakat lebih menyukai pangan yang olahan dari beras, tepung-tepungan yang sumbernya sangat sedikit di daerah tersebut. Nah, bagaimana menurut pendapat narasumber terkait hal itu untuk menyikapi kita dalam mengantisipasi adanya gelombang ketiga dan pemenuhan kecukupan pangan di daerah-daerah tersebut. Karena kan kalau kita melihat saat ini olahan-olahan pangan kearifan lokal tidak menjamin 100% pemenuhan kecukupan gizi masyarakat begitu. Dan kebanyakan pada masyarakat umum ketika dia mengkonsumsi olahan panganan lokal itu hanya sebatas seperti cemilan begitu, tapi tidak menutup rasa kelaparan dari masyarakat tersebut begitu. Jadi akan menimbulkan dampak sosial lainnya seperti demo, demonstrasi, kenaikan harga yang bisa berdampak
juga pada penyebaran COVID yang semakin cepat. Bagaimana pendapat dari kedua narasumber terkait hal ini? Terima kasih. Mohon dijawab secara singkat ya, Prof. Nah, siapa dulu? Pak Adi yang Prof. Silakan, Prof. Ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali nih, Pak Brendamanik ini ya. Jadi ke Papua dia ya. Ya, terima kasih sudah melihat Indonesia yang sebenarnya sebetulnya ya. Jadi di sana banyak makanan, ada kearifan lokal ya, tapi kok ada kelaparan kan gitu ya. Sebetulnya efek pandemi ini meski pada level keberapa pun itu, jika di wilayah itu memang sudah dibangun kearifan lokal sejak dulu itu ya, dihidupi kearifan lokal itu, ada sagu, ada ubi jalar, ya kan, seharusnya mereka tidak pernah kelaparan. Ya, saya pernah baca itu satu literatur ya, tingkat pemakaian kacamata yang sedikit di Indonesia ada di Papua ya, karena matanya bagus ya kan. Karena apa? Karena mereka banyak mengkonsumsi ubi jalar. Jadi ubi jalar itu ada beta karoten, ada berbagai vitamin dan seterusnya yang bagus untuk gizi untuk mata. Tapi sayangnya memang jagung, apa sagu, ubi jalar sudah ditinggalkan dengan derasisasi. Bahkan seperti yang saya jelaskan tadi, food estate juga di Merauke dibangun untuk padi misalnya. Jadi mengkloning pangan-pangan yang tidak berkearifan lokal di suatu daerah adalah suatu bentuk kesalahan ya dari pemerintah sebetulnya ya. Jadi ini yang harus memang kita pahami. Jadi kita teringat dengan apa yang dikatakan Presiden Soekarno ketika dia meletakkan batu pertama di IPB pada tahun 54 dulu, mati hidupnya bangsa ini adalah adanya pangan. Ya kan? Jadi ini juga harus dihidupi oleh generasi muda sekarang. Jangan anggap sepele terhadap kearifan lokal di bidang ketahanan pangan itu, ya kan? Amerika bisa besar, ya, Eropa bisa besar karena mereka menguasai sistem pangan dari hulu ke hilir, ya kan? Ya, kenapa misalnya Unilever itu bisa datang ke Indonesia di Sumatera Utara itu ada dibangun itu pabrik Unilever, membangun produk-produk dari minyak sawit itu, ya. Ini seperti zaman dulu ya, mereka mencari rempah dan pala di Indonesia, ya kan? Nah, sekarang juga mereka datang, ya kan, mencari pangan-pangan lokal kita lalu dibawa ke negaranya, ya kan? Ini sebetulnya adalah bentuk penjajahan ekonomi secara apa? Digital, secara teknologi, ya kan? Nah, jadi kesiapan kita sebetulnya adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda, generasi milenial untuk memahami tentang kearifan lokal di bidang pangan. Nah, contohnya misalnya, ketika ada misalnya di salah satu mall dibuka satu gray tentang katakanlah produk-produk pangan dari barat, misalnya Bread Life, saya sebutkan dulu satu merek misalnya. Pada saat dulu dibuka itu, panjang sekali antriannya itu kan, sampai beratus-ratus meter hanya untuk membeli 2-3 biji Bread Life, ya kan, roti yang merek asing itu. Tapi ketika ada saya produksi misalnya Pak Adi di Medan dulu ada namanya beras analog Debilar, saya display itu tidak ada yang mencicipi karena katanya ya rasanya itu seperti ubi jalar gitu ya. Karena memang bahan bakunya ubi jalar. Tapi ketika itu sekarang ini tingkat konsumsi gandum kita sangat tinggi ya kan. Memang konsumsi beras berkurang, tapi di sisi lain tingkat konsumsi gandum kita meningkat. Jadi bukan ada substitusi pengurangan konsumsi beras ke konsumsi pangan-pangan lokal kita. Ini menjadi perhatian kita secara keseluruhan, saya kira, generasi milenial, mahasiswa, dan peneliti, dan dosen di berbagai perguruan tinggi, bagaimana menghidupi pangan-pangan lokal kita. Jadi terima kasih untuk Brem Damanik yang sudah menginisiasi ide ini, bahwa memang kita harus menjaga kearifan lokal kita, agar memang kearifan lokal, makanan-makanan tradisional itu bisa hidup kembali di berbagai tanah air. Sangat disayangkan misalnya ketika kita pulang kampung, yang disuguhkan ke kita adalah mie instan, ya kan, untuk sarapan pagi. Ini kan aneh ini ya, padahal di belakang rumahnya
ada tanah kosong yang bisa ditanami ubi misalnya kan. Hanya untuk sarapan pagi harus makan mie instan dan roti yang berkeliling di daerah itu. Jadi memang penjajahan gandum itu sudah sangat intens sekarang. Dan ini yang harus kita lawan dengan kearifan-kearifan lokal itu, bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat, mahasiswa untuk bisa memahami bahwa pangan lokal itu sangat penting. Terima kasih, itu pendapat saya, Ibu Moderator. Ya, Pak Ade, silakan singkat. Baik, sedikit saja, mungkin memandang sebentar lagi PPKM ya, tapi jujur saja ketika PPKM kemarin itu efeknya sangat terasa sekali. Terutama kemarin saya melihat data stunting di satu daerah di kabupaten ternyata meningkat dari 2020 di 2021 itu meningkat. Mungkin tadi masalah kemiskinan, akses terhadap pangan itu sangat rentan sekali, terutama keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah seperti itu. Nah, terkait tadi awalnya makan sagu, kemudian sekarang suka banyak makan beras, kemudian kearifan lokalnya tidak cukup. Nah, ini mungkin dulu ingat swasembada pangan ya Bu ya, bagaimana kita dipaksa untuk makan beras untuk seluruh ini. Nah, sekarang kita dibalikan lagi untuk memanfaatkan pangan lokal. Nah, kita tahu bahwa merubah kebiasaan itu, kebiasaan makan itu, kebiasaan pangan, food habit, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi kita bisa mulai sekarang, kita mulai kembali memanfaatkan komoditas-komoditas pangan lokal. Dan mudah-mudahan tadi dengan bantuan akademisi, terus pemerintah daerah, kemudian tadi mahasiswa-mahasiswa yang KKN mungkin dari daerah, untuk memberikan penyuluhan dan pentingnya memanfaatkan pangan lokal, bisa tadi membantu untuk merubah kebiasaan makan mereka kembali. Itu saja sih respon saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dr. Ade Chandra. Terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Sampai saat ini masih ada banyak yang hadir di sini. Kesempatan ini memang kemudian menjadi kami sangat bermanfaat. Dan bagaimana kalau kita memastikan bahwa keamanan dan ketersediaan pangan kita untuk masa pandemi harus kita hadapi. Tadi katakan bahwa ada akses, ketersediaan, ada akses. Kalau kita di gizi dan kesehatan tentunya pemanfaatannya. Namun pemanfaatan itu tidak akan bisa terlaksana kalau ketersediaan dan aksesnya tidak terpenuhi. Kalau tadi katakan bagaimana dengan stuntingnya, kita mengatakan bahwa ada intervensi spesifik di mana hanya kesehatan itu hanya 30% untuk menghadapi stunting. Namun yang penting 70% ini adalah intervensi sensitif, di mana multisektoral salah satunya mengenai pangan, sehingga tidak kita bisa melepaskan diri dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan dan gizi sangat diharapkan untuk menghadapi stunting yang kemudian diharapkan jadi tahun 2024 turun sampai 14%, tapi juga menghadapi pandemi dalam saat ini. Kita bekerjasama dalam Pak Ade untuk menghadapi di bidang pendidikan, di mana kita ada inovasi-inovasi, kemudian penelitian yang kemudian bisa diterapkan di masyarakat. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Moderator. Ya, jadi narasumber Pak Ade, kerjasama kita lakukan. Kami juga. Ya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, pada akhirnya kita akan berfoto bersama pada siang ini, Ya. Mbak Lasdes, saya kembalikan kepada. Terima kasih Bu Istiti telah memoderatori diskusi kita kali ini. Ibu dan Bapak, sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, silakan saya persilakan untuk menyalakan video. Kita ingin foto bersama dan ini ada 6 slide. Oke, ada 6 slide. Baik, kita mulai dari slide pertama. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. Mohon tim kanal dan admin untuk dapat mengcapture. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, silakan di-capture. Ya,
Berikutnya, slide ketiga mungkin bisa pakai gaya apa gitu ya. Gaya bebas gitu ya, bebas. Senyum optimal. Senyum optimal ya. Ya, silakan. Kemudian slide keempat. Ya. Slide kelima. Ya, slide keenam. Gayanya sama semua ini ya. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Bapak Dr. Andre Chandra MSc dan juga Prof. Dr. Posman Sibuaya. Terima kasih atas kehadirannya di Seminar Rabuan. Terima kasih juga untuk para peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Dan tadi peserta mencapai 197, luar biasa hari ini. Terima kasih semuanya, Ibu dan Bapak. Salam sehat. Sampai bertemu lagi kita di Seminar Rabuan di minggu-minggu berikutnya. Kami dari Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Selamat siang. Ya, terima kasih. Izin leave ya.